Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Nah, di video kali ini saya bukan menyajikan tentang video tutorial ya, tapi cuma sekedar sharing aja bahwa di sini beberapa hari yang lalu saya mendapatkan surat, yaitu dari Google AdSense yang isinya adalah PIN Google AdSense itu sendiri ya. Yang seperti diketahui, PIN ini sangat diperlukan ketika kita ingin mencairkan atau ingin menerima gaji dari channel YouTube kita kalau sudah memenuhi syarat untuk monetisasi. Dan sebenarnya untuk PIN Google AdSense ini sudah tidak saya perlukan sih, karena saya sudah pernah melakukan verifikasi PIN Google itu tanpa PIN yang ini, tapi melalui KTP. Kalian bisa lihat ya pada playlist, nanti linknya saya simpan di description box cara melakukan verifikasi PIN Google AdSense tanpa mendapatkan PIN ini dari kantor pos ya, dari Google. Nah, jadi perjalanannya itu saya pertama kali atau memenuhi syarat monetisasi itu yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber itu adalah pada tanggal 9 Oktober 2020. Nah, jadi pada saat itu saya sudah memenuhi syarat untuk dapat monetisasi, artinya sudah bisa mendapatkan gaji dari YouTube, dari channel YouTube saya. Nah, kemudian setelah itu saya pun langsung request PIN Google AdSense ini agar bisa gajian dong, agar gaji dari YouTube itu bisa langsung ke rekening saya. Nah, tapi pada saat itu belum datang juga. Jadi satu minggu daripada saat saya request bid pertama, saya lupa itu tanggal berapa, yang jelasnya pada tanggal 2020 itu saya melakukan request PIN Google AdSense untuk yang kedua kalinya. Jadi saya melakukan request itu berulang-ulang kali ya, teman-teman, untuk mendapatkan PIN ini, tapi ternyata tak kunjung datang juga. Jadi bisa dilihat ya berapa kali saya request. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 surat dari Google AdSense ini yang berisi PIN untuk mencairkan gaji dari YouTube channel saya. Nah, kemudian karena surat ini tak kunjung datang, akhirnya pada tanggal 24 Maret itu 2021 saya melakukan verifikasi PIN Google AdSense dengan menggunakan KTP, dan caranya berhasil, dan itu memang cukup simpel menurut saya tanpa harus menunggu amplop ini datang kepada kita, dan saya sudah mendapatkan gaji dari hasil channel YouTube saya sendiri. Untuk caranya bagaimana melakukan verifikasi PIN Google AdSense ini tanpa mendapatkan amplop dari Google AdSense melalui pos, kalian bisa nonton tutorialnya ya, nanti linknya akan saya simpan di description box ya. Nah, jadi coba kita buka ya satu persatu untuk PIN Google ini. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman, semuanya langsung di header. Jadi sebenarnya ketika surat ini datang, saya tuh tidak berada di rumah. Jadi keluarga saya yang menerima PIN ini. Saya juga nggak masalah sih kalau ini nggak datang, karena kan sudah melakukan verifikasi ya. Oke, ini agak ribet sih. Saya ini dulu ya, teman-teman, simpan dulu HP-nya di sini deh. Pindah sebentar biar memudahkan. Oke, nah, jadi kita buka yang pertama ya. Oke, kita buka dulu hapernya di sini ya. Jadi ini dikirim dari Malaysia ya, yang bisa dilihat di sini seperti ini ya, teman-teman. Kemudian coba kita buka. Jadi PIN-nya ada di sini. Nah, ini dia. Tutup ya. Nah, jadi kurang lebih pasti sama aja sih isinya seperti itu, tapi entah untuk PIN-nya sama atau tidak.
Nah, jadi buat kalian ya yang YouTuber pemula yang sedang berjuang untuk dapat monetisasi atau yang sudah monetisasi tapi kemudian request pinnya itu tak kunjung datang, tak kunjung diantarkan oleh pos, kalian bisa melakukan verifikasi pin Google AdSense itu dengan cara yang pernah saya lakukan. Ya. Kalian coba caranya, nanti kalian nonton, akan saya simpan playlistnya di description box. Nah, ternyata pinnya sama aja ya teman-teman. Pinnya sama aja untuk dua ini, angkanya 3 dan 4 ini juga sama aja. Ini gak usah kita buka ya, yang jelasnya seperti itu. Oke deh, makasih Google AdSense. Pinnya udah datang, walaupun sebenarnya udah gak terpakai. Soalnya gak terpakai. Oke, sekian video kali ini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.